Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kawasan Duku Atas Jakarta Pusat yang menjadi tempat fenomena Citayam Fashion Week. Momen itu dibagikan Anies melalui Instagram pribadinya. Ia tampak berjalan ke sejumlah lokasi dari kawasan Taman Duku Atas hingga Terowongan Kendal. Anies terlihat berbincang dengan salah satu petugas Satpol PP. Sejumlah remaja di lokasi juga antusias melihat kehadiran Anies Baswedan. Mereka mengajak bersalaman dan mengajak foto bersama. Fenomena Citayam Fashion Week masih terus digemari oleh anak muda yang ingin unjuk gaya sekaligus berkumpul dengan teman sebaya. Sementara itu, kawasan Duku Atas Sudirman makin ramai didatangi muda-mudi ibu kota bahkan suburban Jakarta. Remaja yang berpakaian nyentrik memanfaatkan zebra cross sebagai runway untuk catwalk dan berpose di tengah jalan. Kedatangan Anies pun mengundang perhatian para remaja yang sedang nongkrong di Duku Atas. Momen itu dibagikan Anies melalui akun Instagramnya pada Minggu 17 Juli 2022. Sejumlah remaja langsung mendatangi Anies untuk bersalaman dan berfoto bersama. Belakangan, kawasan Duku Atas tengah menjadi perbincangan. Kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya remaja dari berbagai daerah di pinggiran ibu kota, seperti Citayam, Bojonggede, hingga Depok. Remaja yang datang ke tempat tersebut menggunakan pakaian yang unik. Zebra cross yang ada di tempat itu pun disulap menjadi catwalk.